Al-Quran. Ramadan segera tiba. Mari bersama bahagiakan sesama. Karena insya Allah buah kesalehan sosial kita, para insan tunanetra bisa membaca dan memiliki Al-Quran Braille. Dengan Rp60.000, kita bisa berwakaf 1 juz dari 30 juz Al-Quran Braille. Mari kita kunjungi kantor layanan wakaf Al-Quran Braille Ummi Maktum Voice, Jalan Pasir Salam nomor 31A Bandung. Atau silakan manfaatkan layanan jemput wakaf Al-Quran Braille dengan menghubungi 0811 911 0800. Rekening wakaf Al-Quran Braille BCA 810-0877-881 atas nama LSM Ummi Maktum Voice. Ramadan istimewa, mari bersama bahagiakan sesama. Assalamualaikum sahabat UMV. Kembali lagi dengan konten inspiratif dan menarik dari Al-Quran Braille Official. Dengan subscribe, like, komen, dan share konten inspiratif dari Al-Quran Braille Official, sahabat telah ikut berkontribusi dalam program pemberantasan buta huruf Al-Quran Braille. Mari kita simak video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali sahabat UMV. Alhamdulillah di hari ini Ayani kembali lagi bertemu nih sama sahabat UMV yang berada di rumah atau juga yang berada di luar, yang sambil streaming, yang sambil dengerin YouTube kita di Al-Quran Braille Official. Tentunya di sore hari ini Ayani gak ngobrol sendirian. Ada partner yang selalu setia nemenin di kosan gitu ya, di kantor, sampai podcast pun nemenin gitu. Iya, kan betul. Alhamdulillah ada Teh Wiwin Widaningsih. Assalamualaikum Teteh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Teh Ai. Wih, ceria banget ini kayaknya. Iya, ya. Betul. Karena sorenya kali ini gak hujan ya. Kalau kemarin hujan ya, ya. Sekarang alhamdulillah dikasih ceria, cerah gitu kan. Jadi alhamdulillah sore ini kita gak kehujanan Teh pulang. Insya Allah ya. Alhamdulillah Teh, di sore hari ini kita akan ngobrol-ngobrol santai nih. Ramadan udah tinggal menghitung jam aja ya Teh ya. Iya betul. Betul ya. Tinggal menghitung jam aja menuju Ramadan nih. Nah, di apa ya? Awal Ramadan ini, mungkin bukan awal tapi kita ingin menginjak gitu ya. Iya, menginjak Ramadan ini. Apa sih yang kita udah siapkan atau mungkin sedang kita lakukan nih? Kita gencarkan di permulaan menyambut Ramadan ini dengan apa Teh? Alhamdulillah Ummi Maktum Voice sudah mendistribusikan 85 set Al-Quran Braille. Masya Allah, Alhamdulillah. Itu 85 set itu berarti 85 kardus besar ya Teh ya? Iya betul. Jadi bukan seperti buku yang pernah sahabat lihat itu ya, yang cuma satu buku, itu cuma satu jus ya Teh ya? Kalau 85 set berarti berapa 85 ya? Dus. Iya, 85 dus, satu dusnya itu isinya berapa buku Teh? Ada yang kalau yang sekarang itu isinya 10 buku Teh. 10 buku ya, satu bukunya 3 jus ya. Satu bukunya 3 jus. Oke. Nah, ini boleh tahu Teh, kemana aja sih kita ngirim-ngirim ini dan dari mana aja nih teman-teman tunanetra yang mengajukan Al-Quran Braille ini? Kalau yang terjauh itu ada di Aceh Teh. Masya Allah, Aceh juga ya. Aceh sampai ada. Kesana sampai ujung. Aceh ada, kemudian Kalimantan, Kalimantan Timur, ya. Kalimantan Barat, terus juga Yogyakarta, ada Jakarta Timur, juga ada Jakarta Pusat, kemudian ada di Sulawesi Tengah dan Sulawesi Tenggara, kemudian di sekitar ada Subang, Sumedang gitu ya, Sukabumi, Bogor gitu, Bandung juga ada. Ya Allah. NTB ada lagi Teh? NTB ada. Wah, NTB 21 set. Hebat ya. Mantap ya nih buat teman-teman insan tunanetra, semangatnya tinggi ya Teh ya. Iya. Dalam menyambut Ramadan dan ingin sekali di bulan Ramadan itu punya Al-Quran Braille ya Teh ya. Jadi untuk beribadahnya semakin, kalau Sunda mah getol gitu ya. Iya. Semakin enak.
beribadah, baca Qurannya semakin enak kalau misalnya Al-Qur'an Braille-nya sudah ada gitu ya. Yeah. Alhamdulillah buat teman-teman UMV yang mungkin ada yang belum dapat kali atau ya. Masih ada stok 15 teh. Wih, masih ada stok 15 nih. Yeah. Boleh banget ya. Misalnya mau ngajuin Al-Qur'an Braille gitu ya. Mm-hmm. Buat teman-teman UMV boleh komen di kolom komentar di bawah. Yeah. Atau mungkin bisa menghubungi nomor call center kita ya. Mm-hmm. Ada di 0811 911 0800. Nah teh, tadi kan pengirimannya jauh-jauh nih ya. Iya. Jauh-jauh. Itu sebetulnya tuh sering ada yang nanya teh. Mm-hmm. Kalau misalnya mengajukan Al-Quran Braille ke Umi Maktum Voice, dipungut biaya gak sih? Nah iya betul teh. Karena banyak banget yang bertanya gitu ya. Mm-hmm. Termasuk dari pengajunya juga. Teh, ada ongkirnya enggak? Nah, suka nanya enggak, gitu teh gitu, iya. Mm-hmm. Alhamdulillah tidak teh. Tidak dipungut biaya gitu. Jadi mm-hmm. insyaallah free sampai ke tempat alamat pengajunya gitu. Tuh, Masya Allah ya. Kita bayangkan Al-Quran Braille harganya 1.800.000 ya. Iya. Ongkir misalnya dari Bandung ke Aceh berapa ya kira-kira ya? Karena kalau misalnya aku aja nih ya, aku misalnya mau check out di salah satu marketplace gitu ya, mau belanja, itu kalau misalnya ongkirnya masih mikir-mikir teh, duh ongkirnya gede banget gitu ya. Padahal ya gak lebih dari 15.000 gitu, atau paling mahal 20.000 gitu kan. Tapi ya masih ada pertimbangan gitu kan ya. Nah ini Al-Quran yang... Al-Quran tidak teh, bahkan ada sampai 2 juta per Qurannya. Masya Allah, itu ongkir aja ya? Ongkosnya aja. Lebih mahal dibanding harga Al-Quran ya? Iya. Wah, ini makanya buat sahabat di rumah nih, kita benar-benar harus banyak-banyak bersyukur ya, Taya. Iya. Karena kalau kita yang masih bisa melihat, masih bisa membaca Al-Quran dengan Al-Quran yang biasa gitu ya, itu kita bisa membeli gitu atau mendapatkan Al-Quran itu dengan mudah. Di toko buku ada. Di toko Al-Quran kitab ada gitu ya. Harganya paling sekitaran 100 ribu. Bahkan kemarin itu teh sempat saya itu menghadiri salah satu seminar launching Al-Quran gitu ya. Itu Al-Qurannya sudah yang semi terkini gitu kan, dengan warna terkini juga. Itu sekitar harga 78.500. Nah, itu untuk Al-Qur'an normal ya, untuk Al-Qur'an biasa gitu. Al-Qur'an Braille harganya 1.800.000. Bahkan ongkos kirimnya ada yang 2 juta gitu ya, satu kali kirim itu ya. Iya, karena kan kalau Aceh jauh sekali ya. Iya, betul. Masya Allah. Jadi kalau misalnya ada yang nanya, ada ongkirnya enggak? Ada yang perlu dibayar enggak? Enggak ya, Teh ya. Insya Allah. Insya Allah semua gratis. Gitu, free ya. Jadi buat sahabat UMV yang teman-teman insan tunanetra, kalau misalnya belum punya Al-Quran Braille atau mungkin Al-Qurannya kadang ada yang udah punya teh, tapi itu ada yang rusak gitu ya. Bahkan ada yang hanyut ke bawah banjir gitu ya. Itu boleh ya teh ya, mengajukan ke Umi Maktum Faiz. Tentunya nanti ada bagian program ya. Tentunya ini sama siapa teh biasanya? Sama saya. Ah, sama Teh Wiwin langsung ya. Nanti kalau misalnya mau nelpon gitu, mau mengajukan Al-Quran Braille, nanti Teh Wiwin sendiri yang yang meloloskan gitu ya. Meloloskan jadinya. Ya, jadi buat teman-teman UMV kalau misalnya mau mengajukan Al-Quran Braille boleh. Yang belum punya, yang mau mengajukan lagi kalau misal Al-Qurannya sudah tidak bisa terbaca ya Teh ya, itu boleh mengajukan lagi. Karena maksimal lagi tuh 10 tahun Teh. 10 tahun. Yeah. Jadi kalau sekarang 2023 berarti 2013 ya? Yeah, 2013 sudah harus ganti Teh. Padahal di luar sana masih ada Teh yang punya 2006, 2010 gitu. Iya, yang mengajukan juga ada yang 2005, ada yang 2004. Nah, itu sudah tidak terbaca ya Teh. Tulisnya. Itu kadang hurufnya itu udah enggak timbul-timbul ya Teh. Iya, sudah terhapus. Banyak yang terhapus. Iya, jadi ya alhamdulillah kita juga hari ini sedang distribusi ya Teh ya. Iya. 85 set itu untuk berbagai daerah yang tadi sudah disebutkan gitu. Insyaallah segera sampai ya Teh ya. Insyaallah. Dan semangat buat teman-teman insan tunanetra, kita isi Ramadan ini dengan ceria membaca Al-Qur'an. Kita sama-sama beramal ya Teh ya, kebaikan di bulan suci Ramadan. Nah, kalau untuk teman-teman yang biasanya nih, saya insan tunanetra, bisa gak sih kalau misalnya aku nih pengen ikutan gitu Teh, ikutan dalam program wakaf Al-Quran Braille. Nah ini gimana caranya Teh? Bisa Teh, bisa menghubungi call center Umi Maktum Voice di nomor yang tadi ya Teh,
di 0811 911 0800. Nanti ada mungkin bisa dikirimkan di situ bukti untuk transferannya, nanti akan dibuatkan untuk tanda terimanya gitu. Masya Allah. Kalau misalnya yang berada di luar kota ya, di luar kota Bandung, mau ikut wakaf tapi susah nih gimana, boleh itu ada transfer wakaf ya Taya? Ada di Bank Mandiri, ada di Bank BCA, Dan ada di Bank BSI, boleh. Ada juga via Qris ya Taya? Ah betul, kalau yang kalau kita biasanya kalau buka sosialisasi ya Taya, stand itu udah aku pakai Qris aja deh Kak gitu kan. Itu bisa dipakai di OVO ya Taya, di GoPay, Shopee Pay gitu kan. Link aja gitu, dana itu bisa bayar pakai itu. Alhamdulillah semakin mudah ya, semakin untuk berbuat kebaikan. Dan kalau misalnya buat sahabat UMV yang berada di wilayah kota Bandung dan sekitarnya, atau mungkin yang berada di wilayah Cimahi nih, kalau misalnya mau wakaf tapi bingung mbanking gak ada ya, terus mau wakaf langsung ke kantor kita susah, jauh, atau mungkin ada kendala lainnya, itu bisa menggunakan layanan jemput wakaf. Betul ya Teh ya? Tadi juga ada Teh, salah satu tamu kita tadi yang wakaf, beliau usianya istrinya itu 87 tahun, Masya Allah. Suaminya 90 tahun Teh. Dari Marga Cinta kesini naik angkot buat wakaf Al-Quran Braille. Tuh, ya kan? Inspirasi sekali kan? Iya. Mereka yang kalau kita lihat konotasinya itu sudah tidak muda lagi gitu kan, tapi semangatnya gitu, semangatnya untuk berbuat kebaikan, untuk saling berbagi gitu kan, untuk mensyukuri nikmat penglihatan. Sampai bapaknya tuh bilang begini Teh. Alhamdulillah Bapak Teh cenah. Sunda ya Teh ya. Alhamdulillah Bapak tuh, intinya ya alhamdulillah Bapak tuh di umur 90 tahun ini kemana-mana masih bisa sendiri Teh. Iya, jadi penglihatan masih bagus katanya. Jadi pendengaran masih bagus, jalan masih bagus. Tuh Masya Allah, tuh nikmat ya Teh ya. Iya. Nikmat banget. Jadi sekarang udah jarang ya Teh yang seusia beliau tuh masih apa ya, aktif masih gitu aktif. Ya betul. Biasanya sudah ini ya terbatas gitu untuk mobilitasnya. Iya, alhamdulillah. Yuk kita bersama-sama gunakan waktu yang sangat-sangat baik ini di bulan Ramadan dengan diisi kebaikan-kebaikan, bahkan hal-hal kecil yang bisa kita lakukan saat ini, lakukan saat ini gitu ya Teh. Kalaupun memang ada hal yang istilahnya nanti deh. Nah, biasanya kayak gitu kan. Sekarang jangan dinanti-nanti, tapi disegerakan. Sekarang. Lebih cepat lebih baik gitu. Betul. Alhamdulillah. Bismillah. Siap Teh? Bismillah. Sambut Ramadan dengan membaca Al-Qur'an. Siap. Saya Ayani. Saya Wiwin Widaningsih. Mohon pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belajar membaca Al-Qur'an. Ramadan segera tiba. Mari bersama bahagiakan sesama. Karena insya Allah buah kesalehan sosial kita, para insan tunanetra bisa membaca dan memiliki Al-Quran Braille. Dengan Rp60.000, kita bisa berwakaf 1 juz dari 30 juz Al-Quran Braille. Mari kita kunjungi kantor layanan wakaf Al-Quran Braille Ummi Maktum Voice, Jalan Pasir Salam nomor 31A Bandung. Atau silakan manfaatkan layanan jemput wakaf Al-Quran Braille dengan menghubungi 0811 911 0800. Rekening wakaf Al-Quran Braille BCA 810-0877-881 atas nama LSM Umi Maktum Voice. Ramadan istimewa, mari bersama bahagiakan sesama.